Hai hai, welcome back to my channel Yolanda Pratama Octavia. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bikin review dari vacuum cleaner merek Derma. Nah, ini bentukannya kayak gini ya vacuumnya ya. Aku udah pakai vacuum ini itu kurang lebih 1 tahun ya. Meskipun harganya murah, tapi nggak murahan ya guys. Ini talinya, colokannya itu panjangnya 5 meter. Nah, ini bentukan penghisap debunya. Terus dia ada dapat 2 lagi untuk hisap debunya, itu untuk kursi sama untuk kasur. Nah, ini tombol on off nya jadi kalau buat yang belum tahu, ini tuh vacuum cleaner merek Derma yang bisa kalian beli di online shop ya. Harganya juga enggak mahal gitu ya, lumayan lah buat yang punya rumah-rumah minimalis ya. Nah, ini penyaring debunya, jadi kalau misalnya sampahnya udah penuh itu bisa dibuka dari sini ya, dibersihkan penyaring debunya. Nah, ini cara masangnya lagi. Oke, harga vacuum cleaner ini itu sekarang itu kalau aku cek di online shop itu nggak sampai 300 harganya. Ini tuh ringan banget dan hisapan debunya juga sangat kuat. Nih, bisa kalian lihat tuh, dia ngisap banget ya debu-debu halus yang ada di kasur, di lantai itu ada kotoran ya. Nih, tuh langsung kehisap tuh, nggak ada kan aku angkat vakumnya. Jadi ini termasuk worth it lah ya buat dibeli untuk kalian yang punya rumah minimalis. Aku saranin ini, ngebantu banget sih kalau misalnya lagi males nyapu ya kan. Jadi lebih baik hisap aja debunya. Nah, ini lihat nih. Lihat tuh, ketarik banget kan karpetnya. Karena hisapan debunya itu emang sekuat itu sih kalau bagi aku. Oke, jadi itu dia review dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Bye!